I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Semeton Gema Bali, salam jumpa. Siapa yang tidak kenal Semeton di sini dengan Hotman Paris? Dia adalah seorang pengacara kondang dan juga kontroversial, juga dibarengi dengan isu-isu yang selalu dekat dengan wanita-wanita seksi dan wanita-wanita cantik. Dan juga yang tidak kalah tertinggal adalah dia selalu bergelimang dengan harta. Memang Hotman Paris ini termasuk pengacara yang kaya. Dan asetnya di Bali pun banyak. Terakhir, beredar video Hotman Paris sedang melakukan upakara atau upacara pembukaan beach clubnya yang ada di Canggu kemarin tanggal 18 Juli. Di sana terlihat Hotman Paris mengikuti prosesi adat budaya Bali dengan mengenakan udeng dengan perlengkapannya, ya kan? Dia menerima air suci, lalu kemudian menerima bija. Meskipun agak canggung, tapi kita tahu bahwa itu kalau menurut kami adalah salah satu upaya bagaimana Hotman Paris menghargai adat dan budaya Bali. Tidak banyak wisatawan, baik mancanegara maupun lokal, itu mampu dan bisa menghargai bagaimana adat dan budaya Bali. Dan itulah yang seharusnya dijunjung oleh semua masyarakat ketika datang ke Bali, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Ketika datang ke Bali, dia harus juga menghargai bagaimana adat dan budaya Bali. Kalau kata pepatah, di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Demikian pula ketika kita sebagai orang Bali keluar dari Bali, kita juga harus menghargai bagaimana adat yang ada di sekitar, adat yang ada di masyarakat, di mana tempat kita berada. Semua harus saling menghargai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Balik lagi soal Hotman Paris. Prosesi pembukaan beach clubnya yang diklaim sebagai beach club terbesar di dunia. Namanya adalah Atlas Beach Fest. Itu letaknya dekat dengan Pantai Brawa di daerah Canggu. Dan katanya beach club ini, Atlas Beach Fest ini, itu pekerjanya itu mengambil dari masyarakat lokal. Luar biasa. Ada sekitar 1000 pegawai kalau kata Hotman Paris. Dan itu rata-rata diambil dari masyarakat lokal. Baik dari pengamannya, bersih-bersihnya ataupun pelayannya. Artinya ini juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal. Nah, inilah juga yang harus didukung. Siapapun yang datang ke Bali, memberikan investasi ke Bali, membangun Bali juga harus melibatkan masyarakat sekitar. Seperti yang dilakukan oleh Hotman Paris. Upacara keagamaan peresmian Beach Club terbesar di dunia, Atlas Beach Club di Bali. Artinya, dalam kondisi pembukaan kemarin, pembangunan Beach Club yang disinyalir terbesar di dunia ini, Hotman Paris tidak meninggalkan masyarakat sekitar, juga menggunakan prosesi adat sekitar. Nah,
Ini yang harus kita hargai bersama, Semeton Gema Bali. Artinya, dalam konteks membangun Bali, kita tidak tertutup dengan investasi. Kita tahu Hotman Paris itu keturunan dari Sumatera Utara, asli Indonesia. Dan dia menginvestasikan uangnya untuk membangun pariwisata di Bali, di Canggu. Dan juga melibatkan masyarakat di sana. Nah, ini yang harus kita terus dorong. Masyarakat juga harus terus mendorong. Kita tidak anti terhadap investasi, tapi juga harus melibatkan orang di sekitar. Juga tidak menghancurkan adat ataupun budaya yang ada di sekitarnya. Kalau bisa, ini harus menjunjung juga harkat martabat adat masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya contoh seperti Hotman Paris, semoga semua pihak-pihak yang membangun Bali melakukan hal yang sama. Membangun Bali dengan tidak meninggalkan yang namanya adat, budaya, dan juga kelestarian alam untuk ke depan generasi selanjutnya. Tapi juga tidak tertutup dalam pengembangan sektor ekonomi. Ditambah lagi hari ini, Bali sedang bahu-membahu untuk mengembalikan sektor ekonomi, terutama di bidang pariwisata yang sempat ambruk karena pandemi COVID-19 yang selama 2 tahun menghantam perekonomian Bali, baik dari sektor masyarakat kecil sampai dengan pengusaha-pengusaha, semuanya terguncang dengan adanya COVID-19. Nah, mudah-mudahan Bali tetap ajak, tetap lestari dengan pembangunan yang juga tidak meninggalkan asas kebersinambungan. Maju terus, Baliku. Terima kasih, sampai jumpa.